Qala andika atarjamanul Qur'ani Sayyiduna tarjamanul Qur'ani Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbasin di makna dalika faqihuhum ay alimuhum syara'il Islam wa adibuhum ay alimuhum mahasna akhlaqi wa qila asyadun nas adaban yaumil qiyamah min jahali ahli min jahal man jahala ahluhu menjahala ahlu. Ini kemarin udah tentang masalah ini ayat. Artinya apa? Dari ayat ya ayuhal ladina. Ini biasanya kalau kiai kalau ceramah tentang keluarga pasti dibawa nih ayat ini. Ku angkusakum walikum naro. Ini ayat udah di pasaran bahasanya untuk sering kita dengar baik di YouTube maupun secara langsung led. Kiai pasti suka bawa ini. Kenapa? Karena memang tanggung jawab seorang rumah tangga itu terutama bapaknya ini sangat-sangat berat. Beratnya di sini. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bangmu. Jadi Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk menjaga dirinya, pertama jaga diri wahlikum, kemudian keluarganya. Artinya apa? Kalau kita ingin jadi keluarga yang baik, bermula berawal dari diri kita dulu yang baik. Jadi pengaruh seorang suami terhadap keluarga anak istri itu luar biasa. Sebab ayatnya juga jaga diri dulu. Kan ada istilah gimana abang mau sayang saya sedangkan abang gak sayang diri. Itu istilahnya, ini ayatnya jelas berarti. Nah, tapi Ibnu Abbas menerjemahkan atau mentafsirkan ini ayat yaitu ay alimuhum asnal akhlak. Jaga keluarga kita itu pertama tanamkan oleh dia, tanamkan anak-anak kita akhlak yang baik. Itu maksudnya. Menjaga keluarga itu kata Ibnu Abbas ajarkan mereka, beri mereka pengetahuan adab, tata krama, sopan santun yang baik. Ya, yang kedua menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari ayat ini Ibnu Abbas. Yang kedua yaitu berikan mereka pengetahuan tentang agama mereka, hukum-hukum agama. Jadi dua modalnya. Kalau kita ingin terjaga diri kita selamat api neraka dan keluarga kita, pertama modalnya ilmu agama. Yang kedua akhlakul karimah. Itu maksud dari ayat ini. Jadi modal keselamatan dunia akhirat yaitu ilmu agama, tanamkan sama diri kita dan keluarga kita, dan yang kedua tanamkan adab tata krama yang baik buat diri kita dan juga buat keluarga kita. Itu berarti dua masalahnya yang perlu harus kita ingat, menjaga keluarga dan diri itu biar selamat daripada jilat dan api neraka, ilmu agama dan akhlakul karimah.